Kan, tapi kali ini datang dengan ini macam JC Abang ini kan. Nani? Omae wa mou shinde iru. Okey. Bertemu kembali setelah lama tak keluaran cerita terbaru disebabkan PKP. Saya dalam masa yang sama di bulan yang mulia ni, saya ingin ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin sebab video kita tak sempat nak buat kan. Dan kepada semua peminat, terima kasih atas sokongan. Dan kepada yang ingin membeli barang-barang brand AA19, bolehlah dapatkan di www.monyok.com. Okey, hari ini Abang bersama dengan bekas pemain rugby Malaysia. Dalam tahun 2000 ke 2005 bekas pemain rugby tau. Bukan calang-calang orang, fit ni, memang dia fit. Kan? Okey, sebelah Abang, Abang kenalkan Cik Anwar panggil yeah, Anwar dia. Terima kasih kerana sudi datang. Kan? Dan kita dengar ulasan selanjutnya. Apa perbezaan antara bola sepak dan rugby? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Hari Raya juga. Terima kasih Abang Man memberi saya peluang atau rezeki duduk di tepi legend Abang Azman Adnan. So, nama saya Muhammad Anwar bin Cik Wahab. Orang panggil saya Nuar ataupun ada yang panggil saya Nuar Jeng-Jeng. Dan saya juga minat main bola dan juga rugby. So, first thing yang you all akan tanya adalah kenapa saya boleh duduk tepi legend? I am the one, the way your son don't need. Tepi legend Abang Man, Abang Azman Adnan. First kali saya rasa ada tiga benda yang Abang Azman memberi peluang untuk saya berada di sini. First, saya seperti rakan-rakan atau sahabat-sahabat yang lain di luar sana merupakan peminat tegar Abang Azman Adnan, orang legend. Yang membezakan adalah saya kalau kebiasaannya, kalau secara generalnya penyokong atau peminat Abang Man adalah berasal daripada Selangor, peminat pasukan negeri Selangor daripada Negeri Sembilan dan Pulau Pinang atau KL. Dan sekarang saya peminat Abang Man yang berasal daripada Kelantan yang juga meminati atau penyokong kepada pasukan seteru kepada Selangor iaitu Kelantan. Itu salah satu sebab saya di sini. Selain daripada itu, saya juga peminat Abang Azman yang berlainan background, di mana saya adalah background daripada pemain rugby dan juga sukan yang saya minati adalah sukan rugby. So Abang Man ini adalah idola bukan saja dari segi bola sepak tapi juga sebagai pendorong ataupun pemangkin kepada kejayaan-kejayaan lain sebagai kepada anak muda. Okey, kalau tanya saya kenal Abang Man di mana ya? Mesti semua orang tahu ataupun semua sahabat-sahabat di luar sana pun sama. Berkenalan Abang Azman, of course kita yang kenal dia di stadium. Okey, kita jumpa dia di stadium. Dia sebagai legend, of course kita sebagai penyokong dan peminat. Okey. So apa kalau ditanya juga saya tentang tanya saya tentang Abang Azman. Of course saya tahu. Sombong amat. Azman Abang Azman Adnan satu nama yang besar, legend, seorang yang penyerang berbisa. Start main setahu saya pada 1989 hingga 1992 Abang Azman start bermain dengan Kuala Lumpur. Kemudian seterusnya pada 93 hingga 98 Abang Azman bermain dengan Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Sebelum berpindah kepada 99, Abang Azman pergi ke Pulau Pinang satu musim. Satu tahun sama dengan kami punya idola di negeri Kelantan iaitu Hashim Mustafa, dari Kelantan ke Johor pada 1999. Dan pada 2000 hingga 2001 Abang Azman Adnan pindah ke Negeri Sembilan. Negeri Sembilan dan move back daripada Negeri Sembilan ke Selangor, Selangor ke Negeri Sembilan. Pada 2004 last kali Abang Man main dengan Selangor. Memang saya tahu Abang Man. Semua orang tahu memang dia adalah pemain yang hebat. Penyerang yang hebat di mana saja beliau menyandang jersey di negeri mana pun
beliau akan memberi yang terbaik. Dan kita tahu Abang Mat juga pernah bersama Selangor triple champion bersama Selangor pada 1994, 1995, 1996 dan 1997. Ya. Yeah. Oi, lain macam ni kan. Walaupun berbeza berbeza aliran seorang bekas pemain rugby Malaysia dan saya pemain bola sepak, tapi dia boleh tahu saya punya pergerakan tu detail. I am the one, the way your son don't need. Tahun tu, tahun ke mana saya pergi, ke mana saya pergi, pasukan mana, dia tahu detail. Jadi saya cukup terharu lah. Maksudnya betul-betul die hard fan lah. Walaupun bukan berasal daripada Selangor, berasal daripada Pantai Timur, Kelantan, tapi bila dia cakap meminati, saya rasa macam terharu lah. Terima kasih. Okay, dalam masa sama, Noah pun minat bola kan? Ya, betul. Macam mana tak ambil peluang untuk main bola? Tumpukan kepada rugby. What? Apa yang membuatkan Noah tak main bola sepak dan lebihkan kepada rugby? Okey, sebenarnya kalau tanya soalan tu kepada saya, first kali saya adalah datang daripada background yang bola sepak juga. Saya juga mempunyai pertalian darah dengan Nurul Azman Royah dan abangnya Nurul Azmi. Cuma rezeki ataupun peluang itu adalah lebih kepada bola sepak, di mana pada sekolah menengah dulu saya juga pernah dipanggil untuk menjalani latihan untuk pemilihan last stage untuk MMSM dan juga untuk negeri Kelantan bawah umur. Tapi mungkin rezeki saya bukan di bola sepak dan saya di transfer ke MSSM under rugby. So start daripada sana saya mula berkecimpung lebih kepada rugby berbanding bola, Abang. Lebih bagi tumpuan dekat rugby. Ya, lah. Betul, Abang. Okey. Memang ada beza kalau kita tengok sekitar tahun 90-an ke awal 2000 ke atas. Memang ada beza dari segi penyokong, dari segi support. Memang kurang compare to sukan bola sepak. Tapi bila dah masuk ke tahun yang millennium, yang kita panggil 2005 ke atas hingga kini, support dari semua pihak, termasuklah MSN, termasuklah negara daripada kerajaan kita sendiri, hampir sama kepada bola sepak. Dan kita tengok dari segi penyokong pun, dan untuk millennium punya version, memang hampir sama juga dengan bola sepak. Kita mempunyai penyokong yang ramai untuk sukan rugby, dan sukan rugby juga telah bermula daripada peringkat bawah seperti mana bola sepak itu sendiri, iaitu daripada sekolah rendah, akademi dan seterusnya ke peringkat yang lebih tinggi. Okay, dalam masa sama, rugby ni di Malaysia dia ada liga. Liga tahunan macam M-League kan, macam Super League kan. Jadi boleh terangkan tak macam mana rugby bertapak untuk mencari pemain-pemain mewakili Malaysia? Adakah diorang membuat liga? Yang saya tahu mungkin tim Cobra lah. Cobra, lepas tu itulah saya tahu kan. Boleh tak jelaskan lagi? Ya, Abang Man dan semua. Sebenarnya memang kita ada liga untuk sukan rugby ya. Sejak dulu hingga kini, liga yang paling teras yang ada di Malaysia adalah kalau kita tahu adalah antara negeri. Kita panggil Kejohanan Piala Agong. Itu every year kita ada buat, cuma because of PKP sekarang. So that's why stop for a while. And then untuk liga antara kelab pun adalah salah satu liga yang terpenting di Malaysia untuk mencukil bakat-bakat baru. Yang Abang Man kata Cobra, ya, kita ada Cobra. Kita ada banyak lagi kelab lain seperti NS Wanderers. Di Perak pun kita ada kelab-kelab di Perak. Di Johor pun kita ada kelab-kelab di Johor. So di peringkat universiti sekalipun memang kita ada kelab yang mengikuti atau join kejohanan ini untuk menyungkil bakat-bakat baru, Abang Man. Memang ada ada liga. Okey, ada yang satu persoalan nak soal daripada tadi Cik Noah. The gentleman football kan.
Gentleman footballer. Gentleman sport. Okey. Kita pun pemain bola sepak juga. Kenapa kita tak digelarkan gentleman sport? Kenapa rugby pula digelarkan gentleman sport? Okey, boleh explain. Okey, Omai. Pasal gentleman sport ni pada saya, dia lebih kepada sebab sukan rugby adalah sukan yang fizikal, bersentuh fizikal. So kita panggil tackle, rempuh berbanding bola, kita lari daripada pihak lawan. Tapi untuk sukan rugby ni, kita kena ke depan. So, nak tak nak kita kena rempuh apa saja yang ada depan yang menyebabkan yang menyebabkan kita memerlukan fizikal yang betul-betul hebat, okey. Dan kalau ikutkan sizing ataupun player rugby adalah mengikut posisi-posisi yang ada untuk dalam pasukan rugby. Contoh untuk 15 sebelah kita mempunyai pelbagai sizing. Untuk forward kita mempunyai yang tough-tough lah. Untuk besar, badan diorang semua besar-besar. Ya, betul. Tapi apa peranan kan, ada juga pemain rugby yang kecil-kecil ni? Yang kecil-kecil peranan itu, yang kecil-kecil tu yang seperti yang saya beritahu, berbeza posisi, berbeza size. Contoh untuk winger ataupun scrum half, kita memerlukan yang cilik-cilik tapi gagah perkasa, laju. Betul, okay, Paman. Okay, okay. Keluar bola ke dia, dia terus lari mencelah dan mendapatkan mata untuk satu pasukan. Oh, itulah dia punya kegunaan pemain-pemain yang kecil tapi lincah. Ya, betul, Man. Okay, betul, okay, Man. Okay. Ya. Lepas tu dia mencari penalti you. Kadang-kadang baling tendang tu penalti ke free kick tu. Ya. Kadang-kadang letak tendang boleh tak, sebab okeylah kita tak tahu kan. Okay. Kita nak tahu sikitlah. Ya, rule dia sebenarnya untuk pemain rugby ni, untuk pemain rugby, setiap bola yang dipassing mestilah ke belakang. Dia tak boleh ke depan. So dia ada, kalau kita boleh secara jelasnya ataupun generalnya, dia ada dua yang melibatkan kaki lah. Satu, setiap kali bola nak ke depan tanpa baling ke belakang, kita perlu menggunakan kaki sepak dan kita kena kejar. Macam goal kick lah. Ya, betul. Alright. Satu lagi adalah kenapa soalan tentang tendang terus ke goal. That one is after kita dapat try. So kita kena, kita dah perlukan dia panggil penalty kick. Penalty kick ataupun kick off. So untuk another point, another 2 point. Try ada 5 point. So bila kita sepak benda tu masuk ke goal, kita dapat lagi 2 point. Ya. Itu sebenarnya. Kalau nak sewa iklan dekat sini atau bawah ni, atau dekat sini atau dekat sini, boleh rujuk nombor di bawah. On tak on? Kalau on, abang teruskan. So, okay, berkenaan pencapaian terbaik saya ataupun pencapaian saya dalam sukan rugby, Abang, ya. Sebenarnya saya berkecimpung daripada sukan rugby ni sejak daripada di sekolah lagi lah. Sekolah menengah dan terus ke universiti. Dan kalau ditanya mengenai pencapaian, sebenarnya saya bergiat aktif dalam beberapa kelab di Malaysia suatu ketika dulu, start dengan Staroba Orange Club, and then saya juga pernah mewakili Cobra juga sebelum saya berpeluang atau diberi rezeki atau diberi rezeki untuk bersama-sama dalam skuad rugby negara ke kejohanan-kejohanan antarabangsa sekitar tahun 2003 hingga 2005. Ya, walaupun sekejap, sebenarnya pengalaman itu adalah amat berguna. Betul. Amat berkembang. Jadi dapat merasa mewakili, betul, mewakili negara. Kan? Ya, bukan betul. Senang kan? Untuk menyarun jersey negara. So saya bersyukur dapat diberi peluang untuk mewakili negara pada ketika itu. So pencapaian saya sebenarnya memang di kelab sebenarnya lebih menonjol, ya. Itulah kelebihannya pemain-pemain yang telah, tak kisahlah dalam segi sukan apa pun, badminton ke, bola sepak ke, rugby, bila dapat menyarung jersey kebangsaan pasukan negara, dia menjadi satu kebanggaan dan akan jadi pengalaman dan kenangan sehingga akhir hayat. Betul tak? Ya, Abang Man, betul. Saya setuju dengan Abang Man. Ya. Kebetulan kan, selalunya pemain rugby dia akan datang dengan baju rugby dia kan.
Kan, tapi kali ini datang dengan ini macam JC abang ini kan. Nani? Omae wa mou shindeiru. Kan, ini exactly sama ni. Kan, JC Selangor. Kan, masa ni tengah zaman kegemilangan Selangor ni. Betul tak? Ya, betul. Seingat saya ni, saya sebagai penyokong atau peminat tegak Abang Man. Of course, saya simpan Abang Man. Terima kasih. Ni tahun 1994 kalau tak silap saya. So, ni saya simpan untuk kenangan ya. Itu yang baju terkejut Abang tu kan. Ha. Oh, ni rare baju ni. Tapi saya ada juga bawa beberapa jersey rugby untuk tatapan semua. Yang mana jersey tu pun sudah berusia hampir 20 tahun. Sekitar akhir 1990-an ke 2000, awal 2000. Ya. Abang pun nak tengok juga apa JC pasukan kebangsaan. Dia punya baju dia kan, dan 2-3 klub lah yang awak pernah wakili. So, ni salah satu JC Malaysia. Simple. Dia ada dua jenis color. Satu warna kuning gold. Satu lagi adalah warna biru. Memang simple, tapi dia punya kualiti adalah memang terbaik. Untuk pengetahuan semua, JC ni sudah berusia lebih 20 tahun. What? Ya, lebih 20 tahun. Kalau tengok nombor belakang ni, ya sudah dah lusur dah, tapi ni 17 eh. Ya, sebab tak 19 lah. 17 memang. So, ni adalah salah satu JC pada sekitar tahun 2000. Ketika itu untuk kain dia beza eh, memang rugby kena pakai kain macam gini ke? Ya Abang Man, dia ni orang panggil sukan fizikal. So setiap kali player yang pakai, pihak lawan akan tarik jersey, tackle body. So kualiti kain adalah kualiti seperti inilah untuk tak nak cepat koyak ah. Ya betul, sekitar dulu patut dia pakai cotton eh. Okey Abang Man, kalau Abang Man pernah main negeri Selangor, of course Abang Man idola, segala idola. Tapi saya juga pernah main negeri Selangor, Abang Man. Yeah, boy. Dulu. Yeah. Yeah, ni salah satu JC negeri Selangor. Saya ada beberapa JC lain negeri Selangor. Tapi ni adalah salah satu yang kata sekitar tahun awal 2000, di mana kainnya juga merupakan sama seperti kain JC Malaysia. Yeah. By Canterbury ya. So this one is JC Selangor lah Abang Man. Oh, JC Selangor ni ya? Ya yeah, Abang Man. Dia pakai colour hitam ke biru? Colour hitam Abang Man. Colour hitam Abang Man. Ya, yeah, dia ada beberapa colour, kuning, putih. Tapi inilah salah satu JC Selangor yang memang rare lah Abang Man. Okey lah, tahniah lah. Dapat rasa juga wakil Selangor kan. Yeah, walaupun tak dalam bola sepak, tapi dalam rugby ke okey lah tu. Betul Abang. Ya, yeah, betul. Okey, dalam ni tertarik nak tengok eh. Yang KRS ni apa dia punya ni? KRS ni Abang Selangor ya, Kesatuan Rugby Selangor. Dia nama kepada negeri Selangor untuk pasukan rugby ya. Kesatuan Rugby Selangor Abang Man. Okey. Ya. Okay. Yang berlogokan ni Abang Man. Yeah. Lambang apa? Buffalo. Buffalo. Kena garang kan ni? Kena ganas lah. Memang ganas lah. Saya bersama Selangor sekitar tahun sejak 2001 hingga 2005 atau 2006 sebenarnya. So posisi yang yang selalu saya berada dalam pasukan Selangor adalah posisi winger lah, yang paling tepi. Okey. Okey Abang Man, ni JC Club Abang Man. Tadi kita bercerita tentang kejohanan di Malaysia. So pada ketika dahulu kita juga ada kejohanan antara kelab. So ni adalah salah satu JC Club yang rare yang masih ada. Ni kelab Starobak Orange, iaitu kelab Starobak. Starobak Orange. Orange. Ya. Okay. Kelab ni adalah bermastating atau diasaskan di Bandar Tu Razak. Bandar Tu Razak. So okay, ya. Okay. So selepas kelab Starobak Orange lah saya baru join Cobra. So ni kelab pertama saya bersama dalam sukan rugby lah. Dah tentu baju ni akan jadi kenangan ya, kan? Sebab kelab pertama kan. Ya, kelab pertama mencipta nama kan. Dan apa beza liga kelab dengan yang tadi cakap pasal negeri. Pasukan negeri? Apa beza dia? Ya, kita ada dua kejohanan utama yang kita selalu ataupun di
dijalankan di Malaysia ni. Satu adalah kejohanan antara negeri yang mana semua negeri terlibat akan join. Seluruh Malaysia akan join, dan salah satu lagi kejohanan yang utama di Malaysia ini adalah kejohanan antara kelab. So kita panggil kejohanan antara kelab. So di sana kita ada yang macam kita inform tadi, ada Cobra, ada Taroba pada ketika itu, kita ada NS Wanderers, dan kini kita ada banyak lagi kelab. Kalau zaman millennium, banyak lagi kelab iaitu di di join oleh universiti-universiti tempatan. Ya. Yeah. Memang baik ni kan. Sebab apa? Color pun dah macam Roma kan. AS Roma kan. Jadi dah tentu baju ni baju yang jadi kesayangan awak lah. Yeah. Ya, betul tak? First time main untuk club kan. Jadi mesti kenangan lah. Orang minta pun takkan dapat. Ya, yeah, kan? Betul Man. Pasal lah Abang Malah nak minta tu. Okey, Abang, betul Abang. Okey, saya mengambil kesempatan ini juga untuk memberi sedikit atau perangsang untuk adik-adik ataupun generasi muda sekarang yang berkecimpung dalam sukan rugby. Teruskan berkecimpung. Sukan rugby adalah merupakan salah satu sukan selain bola sepak, ya. Sukan rugby juga boleh membuatkan kita versatile dalam kehidupan. So kita belajar daripada satu tahap ke satu tahap sehingga kita berjaya dalam apa jua bidang yang kita ceburi. Dan saya juga mengucapkan tahniah kepada Maman kerana berjaya melancarkan atau ada ya brand Azman Andenan AA19. So memang kain jersey pun memang menarik, memang design pun memang mempunyai design yang menarik. Macam Hina tu so, nak selai lah tu. So tahniah saya ucapkan kepada legend Abang Azman Adnan. Terima kasih sebab Muaz sudi datang. Kalau nak tahu ni lah bekas pemain rugby Malaysia. Sudi datang, borak santai dan saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih Abang Man memberi peluang dan rezeki duduk tepi legend Azman Adnan. Terima kasih banyak-banyak. Okey, sekarang tibalah masa Abang pula memberi cendera hati. Daripada brand Abang sendiri, AA19. Wah. Pasal pakai baju Selangor kan, Abang bagi Selangor lah. Hanya ada stiker, stiker kasih, Abang dan juga jersey Selangor. So jangan lupa lah, nanti bolehlah promote-promote dekat kawan-kawan rugby kan. Oh ya, betul. Kita tukar pula, pakai DC bola pula kan. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Alright, sampai dekat sini saja borak santai saya bersama dengan pemain rugby. Tengok badan pun sedap lagi. Pemain rugby Malaysia. Dan kepada semua peminat, saya ucapkan ribuan terima kasih kerana telah subscribe. Saya punya channel The Azman Adnan. Kepada yang belum, bolehlah subscribe channel The Azman Adnan. Dan untuk mendapatkan barang-barang brand AA19, bolehlah melayari www.monyok.com. Dan kita akan berjumpa lagi pada next episode. Subscribe channel The Azman Adnan.